Hi guys, welcome back on my YouTube channel Devi Damayanti. Jadi kali ini aku mau ngajakin kalian buat review produk Scarlett lagi, tapi kali ini untuk face care-nya ya guys, yaitu Brightly Ever After Cream-nya. Ini day cream-nya dan ini night cream-nya. Nah, sebelum aku nge-review cream ini, boleh dong aku minta like-nya dulu dan subscribe-nya dulu, dan jangan lupa tombol loncengnya ya guys, biar kalian dapat notifikasi langsung setiap aku upload video baru. Oke, kita mulai review-nya. Jadi, aku penasaran banget mau nyobain produk face care-nya dari Scarlett, yaitu yang varian Brightly Ever After Serum, Brightly Ever After Day Cream, dan Brightly Ever After Day Night Cream-nya. Dan di sini aku juga ada facial wash-nya. Nah, ini aku mau bahas tentang facial washnya dulu ya guys ya. Ini untuk kemasannya. Sorry, ini untuk kemasan luarnya. Nah, ini tuh aman banget waktu pengiriman, karena di dalamnya itu ada ini guys. Jadi bakal aman banget. Kalian gak perlu khawatir kalau nyampe ke kalian itu bakal pecah atau apa, itu nggak bakal, karena seaman ini packagingnya. Nah, jadi ini tutupnya kayak gini, udah aman. Nah, nih Scarlett Brightening Facial Wash by Evansa Angelista. Nah, ini mengandung glutathione, aloe vera, rose petal, vitamin E, dan netnya itu 100 ml ya guys ya. Ini botolnya bening gitu, jadi kelihatan. Dan untuk packaging luarnya itu belakangnya nih, ada cara pemakaiannya dan ingredients-nya, dan sudah terdaftar di BPOM ya guys ya. Oke. Dan sekarang kita bahas serumnya. Nah, serumnya juga pasti aman banget karena packagingnya itu di dalamnya ada kayak gini guys. Jadi ini bakal aman banget kalau nyampe di kalian. Dan aku juga udah pernah review serum ini, si Scarlett Brightly Ever After Serum ini. Aku udah pernah review beberapa bulan yang lalu. Kalian bisa lihat di situ tentang, kalau pengen lebih jelasnya tentang serum ini, kalian bisa lihat video aku yang sebelumnya itu. Dan aku udah habis si serum ini tuh, udah habis ketiga ini ya guys ya. Sorry, agak susah ambilnya. Nah, di sini juga ada ingredients-nya, cara pakainya, dan sudah terdaftar di BPOM. Nih, Scarlett Brightly Ever After Serum mengandung beta whitening, glutathione, dan vitamin E. Aplikatornya atau pipetnya. Nah, ini teksturnya lembut banget dan cepat meresap gitu. Sorry, ini tadi aku pakai hand body jadi kayak gini. Langsung kering guys. Oke guys, sekarang aku mau bahas tentang Brightly Ever After Day Cream. Nah, ini untuk packagingnya. Packagingnya, dan ini untuk semua kandungannya yang ada di day creamnya. Dan netnya itu 20 gram ya guys ya.
Nah, di sini juga ada cara pemakaiannya. Sudah terdaftar di BPOM. Dan di sini juga ada ingredients-nya. Dan di sini semua kandungannya itu, dan ini ada kegunaan kandungan yang tersebut. Oke. Okay. Ini dari kaca gitu, ini tuh berat banget guys untuk packagingnya. Dan sudah ada ini pelindungnya lagi untuk di dalamnya. Dan ini wanginya tuh ya nggak terlalu strong gitu, enak sih wanginya. Dan ini tuh langsung adem banget di kulit. Oke, ini untuk tekstur day creamnya. Aku bahas Berkeley Ever After Cream Neck-nya ya. Nah, ini sama aja neck-nya 20 gram. Dan bedanya sama day creamnya itu cuman ini warna putih dan ini warna merahnya gitu ya. Oke, dan kandungannya ini tuh sama aja. Bedanya kalau night cream itu ada niacinamide-nya dan kalau day cream-nya itu tidak ada. Oke, dan iya, cuma bedanya itu doang. Dan kalau si day cream-nya itu ada rosehip oil dan di sini enggak ada ya guys ya. Itu doang bedanya. Dan nah, ini sama-sama aja. Nah, di sini sama. Di sini ada kandungannya dan manfaatnya, dan di sini juga sama kandungan dan manfaatnya. Ini untuk packaging dalamnya. Nah, ini tuh aman banget guys. Jadi kalau pas pengiriman itu nggak bakal rusak dan aman banget karena ada plastiknya juga di dalamnya. Dan aku lupa ini ada expirednya yaitu Juni 2023 ya. Nah, ini sama aja dari kaca. Dan ini tuh berat banget guys, tempatnya ini berat banget. Dan di sini juga udah ada tutupnya juga nih. Wanginya lebih strong yang ini dari yang day creamnya tadi, dan ini kayak lebih kental gitu. Ini lebih kental dan day creamnya tadi kayak lebih agak sedikit cair ya guys, tapi nggak cair banget. Oke, ini sama aja, teksturnya lembut banget dan mudah meresap juga, strong. Oke, jadi aku tinggal pakai. Oke guys, jadi ini muka aku setelah pakai facial wash dari Scarlett. Jadi ini benar-benar abis cuci muka pakai Scarlett-nya. Dan ini emang rasanya tuh kayak lembut banget di kulit wajah aku. Nggak ketarik gitu, dan ini aku suka banget, kayak emang bener-bener ngelembapin. Dan kalian juga tahu ini aku lagi nggak pakai make up, aku cuman pakai lipstick doang. Dan kendala apa masalah kulit yang lagi aku hadepin kali ini tuh, ini guys, aku mau ngilangin bekas jerawat ini guys. Dan pori-pori aku sebenarnya kayak lagi gede gitu, cuman nggak kelihatan di kameranya. Dan kayak jelly gitu, dan bintik-bintik merahnya itu awalnya aku kira scrub, ternyata itu bukan, karena yang saat aku pakai itu kayak langsung lembut banget di muka. Jadi ini tuh aman kita pakai untuk tiap hari. Untuk si serum Berkeley Ever After itu mengandung Phyto Whitening, Glutathione dan Vitamin E, semuanya udah aku sebutin di review sebelumnya. Dan ini sudah terdaftar di BPOM ya guys ya. Dan ini netnya 15 mil. Oke,
ini kalian cukup 3 tetes aja untuk satu. Ini cukup 3 tetes aja untuk seluruh muka. Secukupnya juga, enggak perlu harus berapa tetes, secukupnya aja kalian, terserah senyamannya. Dan ini tuh emang langsung meresap ya guys ya, langsung meresap gitu, itu langsung kering. Aku langsung pakai. Dan ini juga ada tutupnya ya. Wanginya enak banget. Ini untuk teksturnya. Langsung adem gitu guys di kulit tangan gue. Oke, sekarang aku mau langsung pakai. Mudah-mudahan bisa mengurangin bekas jerawat aku. Dan bisa mengecilkan pori-pori. Adem banget. Selesai aku pakai day creamnya tuh guys, enggak lengket dan langsung meresap gitu di muka aku, lembab banget, enak banget, adem banget di kulitnya, bener-bener ini tuh enggak lengket guys, tuh kalian bisa lihat sendiri. Oke, ini aku habis cuci muka dan aku mau pakai night creamnya. Sorry sebelumnya, ternyata suara aku tuh nggak masuk di clip on guys. Dan sekarang aku mau pakai serumnya. Ini aku pakai 3-4 drops. Aku udah habis ketiga botol ini untuk serumnya ya guys ya, karena aku suka banget dan aku ngerasa cocok di kulit wajah aku. Oke, kali ini aku pakai night creamnya. Dan ini teksturnya juga sama ya guys ya, lembut dan gak lengket di kulit. Dan untuk hasilnya setelah pakai night cream, ntar aku kasih tahu ya, tungguin. Oke guys, ini aku habis bangun tidur dan ternyata waktu aku pakai clip onnya nggak bisa lagi, mungkin clip on aku sedang bermasalah. Dan ini hasil muka aku setelah aku cuci muka. Aku seneng banget sama face washnya dari Scarlett ini, karena saat setelah kita pakai tuh kayak muka kita tuh langsung terpancar glowing asli dari kulit kita sendiri gitu loh guys. Dan ini tuh rasanya enak banget, seger banget di muka. Dan setelah pakai night creamnya itu aku nggak ngerasa ada efek apa-apa, cuman awal makainya itu emang kerasa agak cekit-cekit gitu, cuman selama 5 hari ini juga nggak ada apa ya, kayak nggak ada reaksi apapun. Kalau misalnya cekit-cekit itu emang mungkin ke di kulit aku reaksinya kayak gitu. Oke, jadi guys kayak gitu aja video aku kali ini, semoga kalian suka dan jangan lupa like, komen di bawah dan tentunya subscribe. Bye bye, see you on the next video.